Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Macam-Macam. Okay, hari ini kita tak ada buat DIY ataupun masak hari ni. Okay, hari ini kita pergi makan buah durian bersama member-member tempat kerja. Okay, yang member-member ni tak datang lagi, sedang tunggu lah ni. Member-member daripada Perai. Okay, kita nak pergi makan dekat Batu Kurau, buah durian Batu Kurau, dekat Lata Air Hitam. Okay, hari ni yang macam-macam tak naik motor, member-member semua naik motor sebab saya lagi nak ambil buah durian. Okay, jadi hari ni yang macam-macam tempat member lah. Ini member Najib, Boza. Okay, apa-apa pun kita tunggu kawan daripada Perai. Okay, sebab di sana dapat info hujan, mungkin lambat sikit lah. Apa-apa pun kita pergi beramai-ramai, terbaik. Member-member daripada Perai saya datang. Okay, ada yang tak datang lagi. Cikgu, Batu Kurau. Nampaknya sudah sampai destinasi depan Siriok. Order buah durian. Sampai. Salam ni. Kita sudah sampai kita. Tokek buah durian. Durian semua tu. Kita dah sampai. Ya, ini Batu Kurau jelas ya. Buah durian. Nah. Oh, tengok. Buah durian Batu Kurau jelas ya. Gimana nak kopi ya? Ambil orang dia bawa. Jumpa orang ya, jumpa dah. Orang tak jumpa dah. Awak tak nak jumpa ni. Oi, tak boleh aku. Tak boleh kan dia, kan dia. Oi, tak boleh. Tu nak tengok. Ya, tak boleh. Dapat tak boleh. Tak ada. Tak ada. Ini juga ni bang ni. Dekat ya dah. Gunti ya. Eh wei ni. Letak mana? Tidak. Letak mana tak faham. Ini. Ini tak tidak. Ulat bukan ulat pun tak faham apa apa pun. Ulat daun. Ulat buah yang dalam ni. Banyak yang terbaik. Kucing ni noh. Lilin noh. Pakai-pakai balik tu kau. Buah raya ni. Kucing tu ada hari mai. So tak ada so dia cari. Dia belah. Bulan 12 lah kali. Bulan 12 lah bawa dah. Okay. Terbaik. Okay. Ini adalah buah. Buah daripada Kampung Jelai Batu Kurau. Tengok buah pun elok-elok. Jadi siapa-siapa yang berminat, yang berkenan untuk dapatkan buah yang isinya kuning, isinya putih, semua serba-serbi ada, jadi boleh datang ke Kampung Jelai Batu Kurau. Okey, kita tengok sikit keadaan buah yang jatuh ataupun luruh pagi tadi. Buah original ah. Ya, buah original. Buah kampung ni. Okay, bukan buah kahwin, buah kampung. Yang besar-besar tu pun buah kampung rasanya tu. Okay, semua buah kampung, tak ada buah kahwin. Jadi kita tak mau kacuk lah. Yang kahwin kita tak mau, yang tak kahwin kita mau. Yang penting yang tak kahwin ni. Yang kahwin kita tak apa-apa nak apa berkenan dengan lah kan. Sebab buah dia pun, orang tak biji dia pun, orang tak kecil sangat. Jadi kita tengok dalam harga ni. Ini dengan harga RM200. Okay, berapa kilo banyak mah, kita tengok berapa kilo. Berapa kati berapa kilo, berapa kati berapa kilo. Dekat-dekat 30 kilo. Okey, lebih kurang macam itulah. Kita makan. Tadi dah makan, dah buka, dah apa semua.
Jadi kita tengok. Oh dia, ish, memang best. Memang baik buah daripada Kampung Jelai Batu Perau. Jadi apa-apa pun boleh PM Abang Jamal juga kalau nak main, nak makan ke apa ni. Sebab kita akan sertakan nombor telefon nanti di live kita, insyaAllah. Okey, apa yang kita lihat di sini, lebih kurang buah yang berada kat sini lebih kurang RM600 hingga RM700 dalam satu lungguk ni. Okey, sekilo RM8 je. Sekarang kita dah beli buah durian, okey. Jadi kita nak pergi perjalanan ke Latar Air Hitam. Jadi kita makan di tepi sungai. Sambil-sambil kita santai, kita makan buah durian bersama kawan-kawan. Okey, jom kita ke sana. Sekarang kita perjalanan ke Air Hitam, Jelai. Okey. Nanti kita masuk di sini, saya nak pergi ke Pekan sekejap, beli barang. Sebab buah durian kita beli, tapi pisang nak kopek tak beli. Salah. Okay, sekarang sampai di Pekan. Pekan Jelai. Okay, Pekan Jelai. Banyak durian ya. Ini durian, durian Jelai. Okay, sekarang kita pergi ke Jelai. Masuk dalam lah. Masuk dalam lah. Okay, sekarang masuk ke Jelai. Okay, ini jalan masuk ke jalan Jelai ya. Ya, Jelai Batu Perau, Pak Jelah. Tak pernah pergi Latar Air Hitam Batu Perau Jelai, inilah jalannya. Okay. Sampai ke daripada Batu Perau tu nak ke Jelai lebih kurang 15 km lagi. Okey, ada yang tulis sana Latar Air Hitam. Okey. Terus saja. Okey, ikut jalan ni terus saja, dia akan penamatlah jalan. Okey, kita dah sampai dekat Latar Air Hitam ah, Jelai Batu Perau. Okey, sahabat-sahabat semua. Okey, sekarang kita cari pok. Poknya siapa-siapa sih? Okey. Sekarang ya, kita punya YouTuber Cik Mat Pangah Mat DJ ya, untuk setting dia punya gambar ya.
Okey, buah durian jelai, kampung jelai Batu Kurau. Okey, kita tengok ni. Kita balik tanah dulu lah. Okey. So dia, dia punya ni. Asal dia ni. Ini abang kita. Putih. Mata putih. Tudio baik. Si putih oi. Sampai menari-nari ya. Dedak. Sampai bersilah. Ni awak kawan kita pula makan. Dedak. Budak, kamu kau apa ni? Kau tim tu makan. Tak challenge mana-mana. Challenge lupa mana-mana. Ada gaya, ada gaya makan tu. Ada gaya makan. Ini wek pun makan putih. Ini wek. Ini wek. Sedap. Memang terbaik durian Batu Kurau. Tak rugi. Yang mana yang jauh boleh datang. Tak rugi. Berbaloi. Memang puas hati. Original durian Batu Kurau. Kampung Jelai. Durian Kampung Jelai. Terbaik dari Kurau. Terbaik. Kelih. Ya, sebab buah buah dia siap. Ya, kategori buah katanya sikit. Makan buah durian, kita berkubang mandi, ok, sambil-sambil makan, kita santai-santai mandi pula, sempoi makan durian, makan juga sampah sampah ataupun kulit-kulit durian tu, jangan buang dalam tong sampah yang ada dekat kawasan Lata Air Hitam ni, ok, tengok tu notis, dia tulis apa? Okay, dia tulis perhatian, bila jaga kebersihan sungai dan jangan buang kulit durian di dalam tong sampah ini. Terima kasih. Okay, maksudnya tak boleh buang dalam tong sampah yang disediakan di sini.
dia. Eh, takkan mari tempat jangkat. Apa tak berhenti menang? Badan besar, badan tak berhenti menang. Weh, pergi dah sana. Baru cok. Pergi sana. Kita kena biku Singapura pula. Belia. Makan bihun dalam air. Alah, tempoi. Tempoi. Selera makan. Makan dayak hak ni atas batu. Baru tambah-tambah tu dia nala. Hak ni kalau kena tidur, tidur layak. Selesai. Alik mana ni? Alik. Tidak tahu. Iya, janji. Thank you.
Oh, mahal. Tepuk tu. Kalau ikan je.
dia dia orang dia ada lagi. Ha? Juga orang dia untuk buat time hujan. Macam mana hari ni? Sono, syok. Terbaik. Terbaik ya. Dan kali nak datang lagi ke sana? Tengok kalau kawan ikut, jom. Datang lagi. Yang kali kita datang Kelah pula no. Nanti. Berkelah. Abang kita. Sini. Macam mana hari ni? Okey, yo. Beli mai. Boleh mai. Nanti makan durian. Okey. Terbaik. Set. Nanti kita mai kita nak buat BBQ pula kat sini. Cantik. BBQ daging cantik. Kambing bakar. Cantik. Kambing golek. Syok. Bila datang dekat sini dekat Lata Air Hitam ni. Okay, sambil mandi, sambil santai-santai mandi. Memang terbaik. Tu, tengok tu, member kita di belakang sana. Tu. Tupai, nampak tak? Tupai ikan duyung lah tu. Tu, nampak tu. Tupai ikan duyung, no. Sampai siap landing. Terlena makan buah darian. Buah darian dengan bihun Singapura. Lentok ni. Memang terbaik. Keliling. Memang terbaik. Perjalanan nak balik. Aktiviti hari ini makan buah durian di Jelai Lata Air Hitam Batu Kurau bersama dengan rakan-rakan. Dan sekarang saya perjalanan pergi nak berkenal cendol pula dengan 2-3 orang kawan lah. Semua dah balik dah sebab ada hal penting. Jadi tinggal kami berlepas je lah. Masa tu bawa kereta caki mata. Okay, jom kita pergi berkenaan cendol. Sekarang kita berada di Pekan Batu Kurau. Nampaknya jalan jam lah pula. Banyak orang berhenti ni. Hingga beli buah ni. Ataupun beli jualan makan. Kita
terkena cendera eh. Kena kena makan rayan hari ini bila kena cendera. Dengan puluh tadi makan cendera makan buah rayan sampai muntah-muntah. Memang kita tu. Kena tendoi ingat ah nak buat macam tu.